Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Gua berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja di rumah dan tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman udah kembali lagi mencet tombol atau mencet video gua dan nonton video gua. Sekarang sebelum itu teman-teman, sebelum kita lanjut nonton bareng sama gua, mari kita pencet tombol subscribe di channel gua ini. Di sebelah mana nih, cari aja di situ ada tulisan subscribe warna merah, dan jangan lupa pencet juga tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali gua memberikan mengupload video. Nah, kali ini kita akan nonton bareng apa? Judulnya tuh nonton bareng, karena ini bener-bener bukan video produksi gua. Jadi ini adalah video produksi adik gua ya. Yang nanti channelnya bisa kalian lihat di sini di atas, gua kasih linknya. Kemudian yang kedua adalah produksi ini channel yang gue subscribe, namanya Mas Ikhwan Hidayat. Dia adalah seorang YouTuber seperti Samcuy ya, reviewer pesawat dan spotter, Mas Ikhwan Hidayat. Jadi kalian juga bisa subscribe di atas sini, dicari nanti gue kasih linknya. Nanti juga link video akan gue taruh di description. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju YouTube ya, karena ini tuh, langsung dia hilang. Kita langsung menuju YouTube. Nah, ini dia sudah di channel adik gua, Wandi Krishna. Kalian bisa lihat. Kita nyalakan dulu. Ini adalah apa namanya? Front camera atau side camera. Ini kita lihat dia punya Lion Airbus A330-900 Neo first in Asia Pacific. Wah, tiba di Jakarta. Let's go, kita buka. Terus sekarang tak perlu lagi pakai kekerasan atau malu-malu lagi patungan. Buka aplikasi Inilah Gojek, iklan masuk ke iklan. Fitur chat, bikin. Kita skip aja iklannya. Mari, inilah. Waduh, waduh, waduh. Ini udah ada nih. Tampak di kejauhan, guys. Udah ada. Jadi dia kemarin ini datang ke udah nyampe di Jakarta. Penyambutan, karena adik gue ini salah satu pilot pembawa pesawat ini, Airbus 330. Nah, kebetulan dia tidak mendapatkan tugas untuk mengambil pesawat tertulis Prancis, tapi dia diminta untuk datang menyambut pesawat yang nanti dia akan bawa ke Jeddah untuk beroperasi mengangkut jemaah haji di dari Afrika. Iya. Kita lihat ini kru-krunya banyak. Ini kita skip aja ya. Ayo. Kita skip, kita majuin. Kita mau lihat sampai dia tiba. Mana ini? Lama sekali. Ini videonya durasinya kalau kita lihat 27 menit, lama ya. Si ganteng sudah datang, guys. Nah, ini dia. Ini ngeri ya. Mantep tuh. Modelnya congcotnya beda sih sama matanya. Dia matanya kayak Airbus 350. TKLI finally arrived. Tuh, orangnya di gue tuh. Cantik banget. Entah cantik atau ganteng, pokoknya cakep ya. Keren. Gue demen nih ngeliatnya nih, sayapnya itu keren, beda. Keren, dia keren, gak keren, depok keren. Gak depok kayak Mungkin. Yang zaman dulu, tapi dia modelnya kayak 350. Pokoknya ini overall model 350, cuman ini 330. Gue gak tahu beda spesifikasinya apa, mungkin beda beda panjangnya segala macamnya ya, dan isi dalam-dalamannya juga beda. Tapi ini keren banget sih. Gue sebagai salah satu pecinta pesawat juga, gue demen aja ngeliat ini seri 330, gak tau kenapa.
terutama wingnya ini. Windshield, windscreennya emang beda, kayak 350. Mantap. Ini first in Asia Pasifik loh. Lainnya memang gitu ya. Jadi walaupun datangnya cuma satu, bukan cuma satu, baru satu, tapi yang penting punya. Ya, gua nggak akan kembali kamera ya ini. Maskapai-maskapai lokal pun nggak ada yang punya ini pesawat baru ini nih. Kecil nggak sih? Loh. Kita lihat memang wingnya beda ya. Kalau kalian paham banget masalah pesawat, ini sayapnya tuh beda, dia lebih bukan bekok patah, tapi dia lebih yang terting gitu. Ini kalian udah nonton video gue yang sebelumnya ini mengenai A330 yang datang ke Indonesia. Baru wingletnya, sharp winglet keren banget. Itu beda. Mantap. Airbus 330-900 Neo sudah datang. Mantap. Welcome to Jakarta. Asik deh. Ya? Asik. Mantap banget, mantap banget ini. Oke, ini dipasangin pengganjal sama kru supaya nggak maju. Pikiran mobil di puncak aja yang dipasangin ganjal biar nggak mundur ya. Ternyata pesawat juga dipasangin. Wah, ini penyambutan, pimpin penyambutannya. Mari kita majuin. Ada apa kah? Oh, ini jelas nih. Bola tiupnya dada-dada dari atas. Guys, kalau mau lihat. Oke teman-teman, mungkin video kita nonton punya adik gue ini sekian dulu lah, kita lanjut ke tempatnya Mas Irwan Hidayat. Kalau kalian mau nonton bisa lihat di link description, ini lengkap karena ini 27 menit nih, agak lama. Cuma nanti video lengkap reviewnya kalau gue tanya sama adik gue mungkin nanti setelah dia terbang. Karena hari ini dia nggak bisa masuk ke atas ya. Karena belum diperbolehkan untuk naik ke atas, tapi kalau dia udah jadi pilot dia pasti biasanya keliling tuh. Entah keliling world around, keseliling pesawat, atau di atasnya nanti kita lihat cockpitnya. Nanti kita coba nonton bareng lagi, atau kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung subscribe channel adik gue di One Day Krishna tadi. Oke, kita langsung lanjut ke video yang kedua dari Mas Iwan Hidayat. Let's go. Ini udah gue cari tadi, Iwan Hidayat. Ini dia nih. Tuh, spotting, gue juga udah sempet nonton. Kita lihat, spotting menyambut Lion Air Airbus A330-900neo pertama di Asia Pasifik. Ya, gokil. Let's go. Fotokopis nomor berapa? Iklan lagi, Mas Iwan. Mohon maaf, Mas Iwan. Punten, si kasih skip ya. Nah, ini teman-teman. Mas Iwan Hidayat, kalian bisa lihat, kalian bisa subscribe, khas banget mukanya ya. Tapi gua akan kalian bisa subscribe langsung. Nah, gua spotting hari ini karena nah, kita hari langsung ini aja ke to the point karena gua udah nonton juga tadi, kita cari. Ini dia juga sempat spotting pesawat yang lain nih. Karena posisinya kalau nggak salah di apartemen Aeropolis ya, kalau nggak salah ya, kalau tahu dari media dari adik gua. Kita langsung aja spotting yang Lion Air-nya nih. Bentar lagi kita tunggu. Ini masih Emirates punya 777 nggak masalah gue. Ini ada apa ini ya? Ah ini dia JT1 from Toulouse. PKLI Lion Air Airbus 330-941. Gokil, lihat winglet-nya, lihat sayapnya beda ya. Waduh, mantap. Sebagai pecinta pesawat pasti Mas Iwan Hidayat itu excited banget nungguin pesawat ini ya, walaupun ini lama ya. Ini kita lihat dia slow motion sama dia, ini memang cakep ya dari segi dari wingletnya sih, itu beda banget sama Airbus yang lain. Oke guys, sekarang gua udah nyampe rumah tadi setelah spotting. Kita mau lihat dulu nih, tadi ada Airbus 330-nya punya Garuda ini, kalau kalian bisa bedain
wingletnya. Ini dia punya Garuda, kita lihat tuh wingletnya beda ya. Ini 330 juga, tapi yang 343 tuh sayapnya beda. Nah, ini 777 dia nggak punya winglet kebetulan. Ini begitu aja. Ini nggak punya. Sekali lagi kita lihat ini punyanya Lion Air. Waduh. Tuh. Lihat ya, sayapnya tuh beda banget. Tuh, beda ya. Mantap. Di. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen buat teman-teman yang pengen nonton atau langsung ini lihat lagi lebih jelas lagi, langsung aja ke channel Mas Iwan Hidayat. Dia apa namanya, juga sebagai reviewer aviation, reviewer pesawat, beliau sering jalan-jalan juga pakai pesawat macam-macam, nyobain review dalamnya kayak gimana, nyobain review mengenai servisnya ya. Terakhir gue lihat kayaknya dia ke Dubai ya kalau nggak salah ya, sama Emirates Boeing 777-300ER. Nah, jadi kalau kalian penasaran nih subscriber gue nih, silakan subscribe juga Mas Iwan Hidayat. Search aja Iwan Hidayat pasti ada karena dia udah verified, udah 100 lebih subscribernya. Oke teman-teman, mungkin demikian aja nonton bareng gue spotting pesawat dan melihat langsung pesawat Lion Air parkir. Buat kalian sekali lagi yang pengen nonton, suka banget juga dengan aviasi, silahkan kunjungi channel adik gua Wandi Krishna dan Mas Iwan Hidayat, nanti linknya ada di atas ini. Demikian teman-teman nonton bareng gua kali ini ya. Ya ketemu lagi di video gua yang lain. Please di like, di comment, and di subscribe channel gua dong pastinya, dan channel-channel dua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.